Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kepada anda yang budiman. Walau di mana juga anda berada, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di New Zealand, di Australia, di Korea, di Amerika, di Europe, atau di mana sahaja YouTube channel ini dapat di-view, saya dengan rendah diri memohon ampun dan maaf atas kekhilafan saya sepanjang kita berkenalan di ruangan YouTube ini bersama Cikgu Inas Irma. Kerana kita manusia, kita tak tahu, mungkin ada tersalah kata, tersalah bicara. Saya mohon maaf dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat muslimin muslimat, umat Islam, di mana jua anda berada. Selamat menjalani ibadah puasa dan selamat beramal di bulan yang penuh barakah, ya, yang penuh pahala yang dirindukan oleh segenap umat Islam. Semoga puasa kita kali ini diterima, diberkati. Kita tak tahu di masa hadapan adakah kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi. InsyaAllah akan berjumpa lagi lah. Amin. Panjang umur, murah rezeki. Jadi selamat berpuasa kepada semua peminat satu-satunya channel YouTube Inas Irma. Jangan lupa sahur. Waktu sekarang pukul 1 lebih. Saya relax-relax dulu. Saya akan sahur insyaAllah jam 5 nanti. Akan pergi kedai cari menu yang sesuai untuk bersahur. Biasanya saya makan nasi lah. Saya suka makan nasi. Maybe kuah kari and then ayam goreng yang ringkas, simple untuk bersahur. Kepada anda, selamat masak. Kepada yang akan masak nanti, dan bersahur bersama keluarga tercinta. Dan selamat berpuasa. Ya, alright. Terima kasih kerana sudi berkunjung ke channel satu-satunya Inas Irma. InsyaAllah nanti kita akan update apakah menu bersahur and then dan berbuka puasa. InsyaAllah kita ubah selera sepanjang Ramadan ni. Selamat menjalani ibadah. Ya, kerana setiap pahala itu akan digandakan. Rebutlah peluang ini. Ya, untuk saya, untuk diri anda, untuk kita semua umat muslimin dan muslimat. Kepada rakan yang mungkin bukan muslim juga, boleh cuba-cuba puasa. Try-try, why not kan? Sambil tu boleh diet. Okay? Alright. Adakah saya sendiri akan tambah berat badan ataupun kurang berat badan? Itu nombor dua. Tetapi ibadah itu yang penting. Alright. Terima kasih. Jumpa nanti insyaAllah di menu sahur Ramadan 2023. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. No war. Adios amigos. Bye.